Di video ini aku mau menceritakan tentang ini ya teman. Di sini kan majikanku kena COVID ya positif, dan satu keluarga kan ada 3 orang sama aku, majikan laki, majikan perempuan sama aku ya. Dan sudah 3 hari setiap pagi ada orang antar barang ya, kayak apa ya, seperti sumbangan. Di Hong Kong juga ada sumbangan yang kena COVID ya, kan nggak boleh keluar selama 2 minggu, nggak boleh keluar. Jadi dapat sumbangan dari luar, nggak tahu dari mana ya, dari teman bokku atau dari mana, nggak tahu. Yang kemarin 3 kresek, yang hari ini 6 kresek ya teman-teman. Dan kita buka kreseknya ya teman-teman. Yang untuk kresek putih ini dalamnya apa ya? Yang kresek putih ini dalamnya ada jagung ya, jagung. Ini sebangsa apa ya, kacang hijau, tapi yang coklat itu ya Om. Ini enggak langsung di apa ya, ditim, di bisa dimakan. Ini ada kedelai, dan juga ada ini ya, ini daging babi. Ada 2 daging babinya ya. Nah ini tuna ini ya, ketuna. Juga ada roti, makanan kering, roti keringnya. Roti keringnya ada bungkus. Juga ada Italimen. Ini ya Italimen. Ada beras, 1 bungkus beras kecil ya. Nah, 1 kresek ini yang putih isinya itu ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang kresek merah. Ada tisu, 1, 2, 3, tisunya 3. Ini masker ya, 1 bungkus masker. Nah ini ada cuci tangan ini juga sotok cuci tangan. Kalau mau keluar ini buat cuci tangan. Dan ini ada biopak soe, ini sebangsa pembersih kamar mandi ya, buat apa, lap itu dikasih ini ya. Nah, ini ada sarung tangan plastik. Nah itu ya, dan ini masih ada yang 2 kresek ini sama ya, yang ini juga sama. Sekian, terima kasih ya yang sudah menemani aku bongkar-bongkar sumbangan makanan yang kena COVID. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye. Nah, ini ya semuanya teman-teman, setelah dibongkar 6 kresek